Let's go! Oke guys, hasil isir. Oke, kali ini kita lanjut untuk bermain game Bleach Brave Soul lagi ya guys ya. Jadi di video kali ini ada update banner lagi guys ya. Banner gacha teman-teman, dan juga ini untuk bannernya ini banner apa namanya? Banner Aizen ya guys ya, Aizen Enif ya. Sebenarnya ini udah pernah sih guys ya. Udah pernah rilis dan juga udah pernah muncul ya. Tapi muncul lagi guys ya. Brave Face begini tuh namanya ini banner Brave Face ya. Ini baru ada 2 karakter doang sih yang muncul, itu kemarin Ichigo Lunar dan hari ini tuh ada Aizen Enif guys ya, Aizen Enif 5. Jadi Brave Face-nya kayak benar-benar char-char yang bagus banget sih guys ya. Ichigo Lunar bagus, Aizen Enif juga bagus ya. Dan kalian untuk yang gacha ini lumayan mahal guys ya. Ini termasuk mahal bannernya dan bisa dapat karakter cuman ini doang guys gitu, si Aizen dan beberapa yang di bawahnya ini ya. Kalau kalian tanya ini worth it apa enggak nih, worth it sih guys. Kalau misalnya kalian nggak punya Aizen dan nggak punya char-char yang di bawah ini ya. Kalau misalnya aku ditanya char-charnya itu bagus apa enggak, bagus guys ya. Aku bisa bilang bagus karena kalian bisa lihat ya, di situ ada si Byakuya Enif juga, salah satu char speed yang terbaik ya untuk sekarang ya guys ya. Char speed yang paling terbaik atau char biru. Dan yang bagus, kalau yang aku bilang benar-benar bagus tuh Aizen-nya pasti ya. Dan dia bisa dapetin di step 20, wajib dapet. Cuman kalau kalian hoki, kalian bisa dapet dengan rate 0,7 ya. Byakuya-nya juga bagus teman-teman ya. Bagus Byakuya. Rukia juga bagus, Rukia yang Imlek ya. Terus ada Nirge itu salah satu char farming ya guys ya. Bisa dapet kristal dan juga droplet ya. Droplet lagi. Kristal juga jewel. Juga dia char ini guys. Cara apa namanya? Cara koin ya. Jadi kalau kalian farming koin pakai Nirge ini GG banget guys ya, yang biru yang kayak gajah itu ya. Terus ada Orihime char pot, ada Renji, itu char Renji juga bagus teman-teman. Dia first battle versi kedua ya. Dia bisa berubah jadi yang versi bangkai guys ya. Terus ada Yukio, itu aku kurang tahu sih guys, banyak yang bilang dia bagus di guild quest ya. Gue juga kurang tahu. Di Senka juga pakai sih itu Yukio ya. Terus ada Espada ini si kakek ya. Si kakek Baragan yang belum berubah jadi tengkorak itu, dia kebal dari weapon tuh guys. Boleh juga tuh di guild quest, kepake juga sekali-sekali ya. Terus killernya bagus guys ya. Dia espada killer guys. Ada Soifon Yorichi punya 2 killer tuh ya kalau nggak salah. Dan juga Byakuya yang terakhir ya guys ya. Jadi ini worth it aja sih guys. Bagus-bagus aja ya. Tapi kalau dibilang yang paling bagus tuh Byakuya, Rukia, Rukia yang Imlek, Nirge, sama Orihime Charpot ya guys ya. Sama Aizen-nya ya. Kalau Yukio, Yukio, Baragan sama si Renji itu biasa aja sih guys ya, nggak bagus-bagus banget ya. Jadi ini banner worth it sih di gacha guys ya, tapi kebanyakan nih char premium guys. Yang limit itu cuma Rukia sama Orihime ya, sisanya itu premium semua teman-teman, bisa dapetin dari tiket ya. Oke, untuk rate-nya sendiri itu 0,7 ya, untuk si Aizen-nya sisanya 4,3 ya guys ya. Jadi total 5% guys untuk dapat B5 ya. Other karakter tuh masuk yang di bawah guys ya, ini other-nya ya, nggak ada other selain daripada ini guys. Kalau misalkan dapat B5 wajib yang di bawah ini guys ya, makanya mahal bannernya guys. Harganya di step 1-2 itu 150 dan 200, sisanya naik jadi 250 guys ya, tidak ada diskon harga lagi guys ya. Jadi ini termasuk mahal teman-teman ya. Step 6-7 juga jadi 250. Dan ya, gue bakal gacha karena berhubung di akun ketiga gue nih, gue belum ada Aizen anjir. Sedih banget gue guys ya. Mau nangis rasanya guys, gak dapat Aizen setelah gacha ribuan tiket ya. Tapi ya sudah lah ya, belum rezeki guys ya. Semoga di sini rezekinya nih guys ya. Dan kalau ditanya gue bakal gacha banyak apa enggak, kayaknya enggak sih guys. Karena gue bakalan gacha pakai tiket juga nanti, ada 5.000 tiket gue nanti, tapi di Enif teman-teman ya. Gue mau coba dapetin cara Enifnya pakai tiket guys ya. Oke ya, kita langsung mulai aja guys ya, gacha Brave Face ini ya. Semoga gue hoki ya guys ya. Dan juga nanti gue bakal pesta gacha guys ya. Ada beberapa yang mau digacain sore apa malam guys, lihat nanti lah ya. Pantengin Instagram gue aja guys. Oke, kita langsung mulai aja guys ya. Step 1 kita tumbalan dulu lah ya. Cari Hogyoku dulu seperti biasa ya guys ya. Pencari Hogyoku yang handal guys, oke. Cari Hogyoku dulu bos ya. Cari Hogyoku dulu nih, let's go. Loh, ya ilah, jewel gue penuh ya. Serius. Tartar guys. Nih gue gara-gara spam point event guys ya. Spam point event jadi, aduh penuh bener guys. Jual dulu lah. Ukur aja nih bisa dijual guys ya, nggak harus dipakai ya. Kalau nggak pusing juga kepalaku guys. Karena gue spam point event gila banget sih guys ya. Memang mau ngejar 1 miliar target gue guys ya. Udah 900 juta sih.
ya, 1 miliar is my target guys ya. Baru kali ini tuh gua push sampai hampir 1 miliar guys ya. Nanti juga kalau ada tiket 10 dan juga ada poin event boosting di tanggal 22 atau 23 ya, gua bakal spam sampai 2 miliar sih guys ya. Apa sih masih kurang juga, cok. Sabar. Apalagi yang kurang, bro? Udah gua jual loh. Hah, apalagi yang penuh? Astaga, jewelnya juga penuh dong. Gua jual juga lah. Gila loh, jewelnya juga penuh loh, guys. Udahlah ya. Kita langsung mulai aja. Aduh, salah kan. Cari Hogyoku dulu, guys. Hogyoku dulu. Teori Hogyoku, teman-teman. Ayo dong, teori Hogyoku. Berikan aku Hogyokumu. Let's go. Let's go, Hogyoku, aku butuh Hogyoku, tolong berikan Hogyoku. Aduh, belum dapat guys. Lagi. Hogyoku dong, please Hogyoku, teori Hogyoku. Berikan aku Hogyoku, please. Hogyoku ada. Aduh, Hogyoku wheel doang, guys. Hogyoku biasa doang. Gua mau Hogyoku wheel yang biru ya, guys ya. Nah, gua butuh itu tuh, Hogyoku wheel. Ayo dong, Hogyoku wheel. Please. Aduh, Hogyoku lagi, cok. Nah, apa sih Hogyoku wheel udah susah dropnya di sini, cok. Itu untuk tumbal doang sih, guys. Hogyoku wheel gua banyak. Nah, udah dapet tuh ya. Oke, teori Hogyoku sudah. Terus ritual selanjutnya yang biasa gue lakuin sebelum gacha itu teori tumbal tiket ya guys ya. Teori tumbal tiket guys, let's go. 100, apakah bisa dapet? Semoga aja PT-nya jangan di sini ya guys ya. Nah, udah, mantep ya. Ayo guys, doain ya guys ya. Semoga gue dapet ya. Si Aizen-nya di akun ini guys ya. Gue udah kesel banget nih guys, gak dapet Aizen ya. Teh kucing emang. Kesel gue anjir. Masa ribuan tiket gak dapet-dapet sih? Aneh emang ini game. Aneh bet ya guys ya, aneh bet guys. Oke ya, langsung saja step 1 kita mulai guys ya. Semoga hoki guys ya. Trot. Kemarin Ichigo Lunar sih hoki sih gua. Kalau nggak salah dapet ya, kalau nggak salah. Oke. Oke, dua kupu-kupu apakah ada? Aduh, baru mulai udah ampas, cok. Nah, apalah kok klap. Lu jangan pelit-pelit lah, ada mau Enif juga. Player masih dipelit-pelitin, tai kucing emang. Janganlah kau gitu, klub. Baik kau sikit ya. Sama player kau ya. Baik kau. Aduh, kosong mulu. Ih, nggak ngerti gua kosong mulu. Sekarang gacha, cok. Ini kosong semua nih. Step 5 doang dapatnya. Garantit doang. Gak ada seru-serunya, cok. Gacha di step 5 doang dapatnya. Sumpah, klub. Ah, kontil lah. Males gua, guys. Males gua. Makanya gua males banget gacha nih, guys, ya. Sebenernya males banget gue gacha guys. Opnya sayang anjir. Tai emang si klub pelit banget. Dua terus kupu-kupunya. Nah gitu kek dari tadi. Dari awal gak ada animasi, cok. Langsung Aizen Watashiwa. Bangke. Sudah lah ya. Rukia gue udah dapet atau belum guys ya. Gue juga lupa ingat sih. Udah dapet belum ya. Anjir sekarang red gacha tuh aneh banget guys game ini ya. Kalau udah kosong. Jijibet gue anjir. Ya lumayan lah ya, car baru guys. Ini Rukia bagus sih. Rukia Christmas nih bagus banget guys ya. Damage-nya tuh bisa sampai ngebusnya gira banget guys. Oke, kita lanjut lagi. Step 5 nih garanti teman-teman ya. Lu jangan kocak lah ya, klub ya. Jangan aneh-aneh lah ya. Langsung lah Aizen ya. Watashi wa subete no. Gua mau dengar kata-kata itu yuk. Merry Christmas. Yoi ko no minna wa doko kana? Males banget gua cong. Mah gue udah dapet banyak, cok. Udah berapa tuh Merry Christmas si Orihime ya? Dua lah. Oh my God. Let's go! Akhirnya guys tanpa aduh gue skip guys ya. Padahal epic banget tuh suara guys. Watashi wa subete no choi. Aduh sudah lah ya, guys ya. Let's go, itu dia yang gue butuhin, cuy. Nice, akhirnya gue tangkep lu ya monyet. Step 5 ya guys ya, mantep ya. Jadi gue nggak begitu berharap sih untuk dapetin dari tiket guys ya, udah dapet. Kalau dapet dupe mah ya udah bonus sih gue anggap ya. Ini inboxnya belum gue klaim lagi guys, banyak banget ya, nanti aja lah guys ya. Oke ya, lumayan banget ya guys ya, Aizen-nya dapet akhirnya. Berarti gue dapet 2 char baru ya, lumayan lah. Ladang op lagi guys ya, ladang op lagi teman-teman. Mana sih? Oh ya dari acquire guys ya, acquire. Nah ini ya Aizen sama Rukia ya guys ya, mantul. Kalau nggak salah gue punya ini juga sih, resurrect karakter juga nih. Nah kan banyak nih guys, gue naikin lagi lah untuk ngambil ordnya ya teman-teman ya. Ya oke lah guys ya, mungkin segini doang untuk gacanya guys ya. Aizennya udah gue tangkep ya. Gue ada beberapa yang gue belum dapet sih di situ, cuman aduh enggak lah guys ya. Gue nggak mau maksain cok untuk gacha di situ. Toh gue char limitnya udah dapet tuh si Rukia ya, lumayan banget guys. Lumayan sih lumayan. Kalau dipikir-pikir lumayan banget guys, karena Rukia gue butuh juga ya.
Rukianya gue butuh banget guys, karena char limit ya. Di situ cuma dua char limitnya guys. Cuma di banner ini maksudnya. Cuman Rukia sama si Orihime ya. Sisanya itu char premium guys ya. Bisa dapetin dari tiket. Tiket gue kan banyak. Jadi gue usahain dapat dari tiket sih sisa-sisanya ini ya. Ya, oke lah guys, mungkin segini aja dong ya videonya. Untuk kalian yang gacha semoga oke ya. Dan kita nanti bakalan gacha juga ya. Setelah gue up konten mungkin agak sorean lagi sih ya, gue live ya. Oke, thank you semuanya guys yang udah nonton. Jangan lupa tinggalkan like, share, dan subscribe. Kita akan bertemu lagi di next video. I love you semuanya. Bye-bye.